ketemu sama Sahir di sini. Iya. Ini serius, ketemu sama Sahir di sini. Tempat ini. Enggak apa-apa sih. Bagus tau. Ini tempat favorit loh di Surabaya. Maksudnya paling legend di sini. Makanya dia bangunannya agak kuno gitu. Tapi kalau tapi seriusan, enggak takut kenapa-napa gitu ketemu sama saya. Emang kenapa? Enggak masalah. Ntar dibully. Kok dibully? Bully kenapa? Biarin lah. Emang saya kenapa? Tapi orang itu kan bukan sih. Apa yang dipermasalahkan? Mau dia teman sama siapa? Mau ketemu sama siapa? Apa urusannya? Ya, sudah. Tapi enggak apa-apa ya. Kok diajak ke luar negeri ya, Mas Sahir? Ngapain dulu? Berdua doang nih, berdua. Berduaan aja. Kita gak usah ikut. Ya, gak mau lah. Kenapa? Lebih baik kalau berdua doang kan gak enak. Karena kan kita belum married. Ya, belum apa ya? Belum krim lah ya. Jadi desain dulu. Meskipun kalau di pantai sama orang kan kurang pantas. Daripada menimbulkan fitness ya kan? Fitnah. Emang ada begitu yang begitu? Ada teman aku ada sih yang begitu. Lagi musim ya? Musim sama laki orang luar negeri banget. Enggak, laki kenapa ya orang-orang itu jarang? Ini kan ada berita miring katanya ngerebut pacar orang, masih pacar. Kalau udah suami itu baru orang boleh protes, orang masih boleh pacar, marah. Masih pacar, ya? Nah. Namanya juga pacar pasti putus dong. Orang udah nikah aja kadang cerai. Wih. Iya dong. Iya benar. Baru pacaran aja. Enggak, rebut-rebut main rebut emang barang. Barang kali ah. Pernah punya hati ya. Nah, sekarang kalau lakinya mau? Nah. Berarti bukan rebut ya. Lakinya aja yang gitu. Belum jodoh. Namanya juga gini, namanya kita bincang. Hati itu enggak bisa dipaksain. Hati itu enggak bisa dipaksain. Karena kan gini, namanya kita bujang boleh dong memilih cari. Kalau mencari pasangan hidup pasti cari yang pas, yang cocok. Kalau memang kurang cocok, ya milih lagi sampai dapat yang cocok. Iyalah. Karena buat seumur hidup ya, mungkin. Pastinya dijamin gue enak pol panjang ngeten.